Menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Biar Kebunku. Ada yang tahu? Tahu. Kalau semuanya berdiri. 1, 2, 3 Sebentar tangan. Sedang masuk tema kita yaitu tumbuhan sahabatku. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Sahabatku. Di pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini siswa mampu mengidentifikasi perkembangan gerakan generatif pada tumbuhan, dan juga siswa mampu membedakan perkembangan gerakan generatif pada tumbuhan. Ini guru ada teks, guru akan membacakan terlebih dahulu. Perkembangan generatif pada tumbuhan adalah terjadinya tumbuhan baru yang didahului dengan penyerbukan. Penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya sel sari yang mengandung sel kelamin jantan ke kepala putih yang mengandung sel kelamin betina. Alat-alat perkembangbiakan generatif tumbuhan terdapat pada bunga. Bentuk dan susunan bunga setiap jenis tumbuhan berbeda-beda. Namun secara umum, bagian-bagian bunga yang lengkap dapat kamu lihat pada gambar tersebut. Nah, adik-adik, dari gambar tersebut, apa saja yang adik-adik ketahui? Coba amati. Ada bunga, ada putih, ya, ada daun, ada tanah. Dalam bunga tersebut tadi menjelaskan tentang perkembangan generatif. Di mana perkembangan generatif itu seperti perkawinan. Perkembangan generatif itu sama halnya dengan ada perkembangan generatif atau secara kawin, di mana yaitu dilakukan proses melalui penyuburan dan pembuahan. Ya, anak-anak yang terdapat pada bunga tersebut tadi menjelaskan tentang proses generatif, di mana dalam bunga tersebut, coba anak-anak perhatikan di bunga tersebut ada apa saja? Ada putih, daun, ada putih, batang, daun, batang, bunga, pohon, kelopak, ada mahkota, mahkota bunga,
ada yang disebut dengan apa ini? Daun. Kelopak bunga. Oh. Sedangkan ini adalah tangkai bunga. Pohon. Ini merupakan kepala sari. Kepala sari ini ada yang paling kecil di bawah ini yang disebut dengan kepala sari. Dan juga ini benang sari. Benang sari. Sedangkan ini kepala putih. Ini yang disebut yang di tengah ini adalah bakal biji. Tadi disebut bakal biji, yang dimana perkembangan generatif itu atau secara kawin itu adanya proses dimana dilakukan penyerbukan dan pembuahan. Sehingga adanya benang sari dari yang jatuh, benang sari sini yang jatuh menuju ke kepala sari. Dari benang sari sini menuju ke kepala sari. Oke. Nah, di sini ada juga kepala sari. Kepala sari. Ini kepala sari. Kepala sari. Oke. Sedangkan ini adalah bakal biji. Ya. Ini disebut dengan bakal biji. Nah. Adik-adik, Pak Guru akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan generatif. Di mana perkembangan generatif itu atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, perkembangan biakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya. Yaitu melekatnya perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dan penyerbukan atau melekatnya serbuk sari ke kepala putih. Dan juga setelah melekat kepala sari terhadap kepala putih, setelah itu terjadi penyerbukan pada serbuk sari atau tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Sini penyerbukan serbuk sari itu menuju ke bakal biji. Serbuk sari yang jatuh kepada kepala putih yang menuju ke bakal biji. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji, kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Serbuk sari, ya, betul sekali. Nah, di dalam ruang bakal biji terdapat penyerbukan, yaitu peleburan serbuk sari, di mana sel kelamin jantan atau yang disebut dengan spermatosoid dengan kepala putik, sel kelamin betina atau sel telur. Nah, hasil dari pembuahan tersebut akan menghasilkan apa? Ketika pertemuan antara sel kelamin laki-laki dan sel kelamin Sigot itu berkembang menjadi lembaga bakal biji. Berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian menjadi bunga. Bakal buah akan berkembang menjadi daging buah. Daging. Sehingga lembaga yang berada di dalam bakal biji merupakan calon tumbuhan baru. Ketika dari benang sari tadi jatuh kepada kepala putih sehingga menghasilkan bakal biji ini akan menghasilkan sigot. Sigot itu disebut dengan tumbuhan baru yang akan menghasilkan tumbuhan baru. Nah, guru mempunyai alat peraga.
Di sini guru akan meminta beberapa siswa untuk menentukan untuk menampilkan nama-nama bagian bunga dengan benar dan tepat. Guru sudah saya jelaskan tadi juga ada benang sari, kotak sari, bakal biji. Kotak tadi apa bilang? Saya. Nah, di sini Pak Guru akan meminta beberapa saya. Jadi baik dari kali. Ayo. Kita sih. Ini masih ada 3 kak. Ayo. Tangkai putih, ada kepala sari, ada kelopak, dan juga ada tangkai sari, benang sari, bakal biji, dan dasar bunga. Proses penempatannya sudah sangat betul. Oke adik-adik, dari proses pembelajaran yang berguru sudah ada yang tadi, apa-apa saja yang adik-adik sudah belajar? Kelopak. Bagian lagi. Bagian dari bunga jatuh. Perkembangan generatif. Iya. Perkembangan generatif atau secara kawin. Apa lagi tadi? Kita menyanyi. Kelopak.
ada mahkota, ada bagian-bagian bunga, yaitu ada kepala putih, mahkota dan lain sebagainya. Iya, Pak. Nah, materi kita pada hari ini cukup sampai di sini. Pak Guru meminta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa penutup. Sudah pulang. Guru dan teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita saat dalam doa. Terima kasih Tuhan karena kita telah menjadikan dari awal ibadah kami hingga pada hari ini. Dan ini Tuhan karena pulang dengan Tuhan jaga kami dalam perjalanan hingga tiba dengan kita selamat di tempat kami masing-masing. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan, dan ini doa kami di Kristus Yesus kami. Amin. Dalam nama. Selamat siang anak-anak. Siang.